ada kamera. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gusyater dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya itu ada di pantai. Kalau di pantai itu ngapain? Piknik kah? Jalan-jalan kah? Kencan kah? Bukan. Hari ini saya itu mengikuti sebuah kegiatan kemah Karang Taruna Kabupaten Pacitan yang ada di Pantai Buyutan ini. Nanti kita bisa lihat di sebelah sana. Nah, di sini sudah tenda-tendanya ini sudah banyak sekali. Ini bukan masa camping. Aku juga baru camping malam tadi. Wah, rasanya jangan cucok deh. Tapi ikuti terus perjalanan saya tuh. Oke. Nah, sahabat kesehatan dimanapun Anda berada, bisa kita lihat di belakang ini banyak sekali tenda camping ya. Tenda atau camping, sampai saya itu susah ngomongnya. Pak, lu orang desa. Di sini ada puluhan, ini adalah 12 kecamatan. Ini nanti ada beberapa peserta dari kecamatan. Ini masih ada yang sarapan, ada yang persiapan mungkin mandi dan lain-lain. Coba kita akan mendekati, kita akan tanya-tanya sebentar, semoga ini ada waktu ya. Nah, sahabat kesehatan itu kali ini, nah kebetulan saya kayak melihat cewek ya. Karena saya itu kalau ada cewek itu pasti terpesona. Ayo kita merapat kameramen di sini, wah. Halo, selamat pagi. Wah, ini dari mana, Kak? Dari bandar, Kak. Dari bandar, ini sama? Namanya? Namanya Sania. Ini? Oh. Kameramen agak besi cantiknya biar kelihatan. Wah, kamu nih payah. Gimana rasanya semalam ini di Kemah Bakti Karang Taruna Kabupaten Pacitan tahun ini? Excited juga, soalnya gak pernah kemah di samping pantai kayak samping gini. Samping pantai kayak gini, waduh. Senang sih, soalnya kan juga baru pertama, terus nambah pengalaman. Pacitan, yang wiji. Nah ini, masnya ini lagi kayaknya sedang galau atau sedang gimana gak tahu. Coba kameramen kesini. Halo mas, selamat pagi. Wah, ini lagi apa ceritanya? Lagi galau atau lagi gimana? Lagi main doang ternyata. Oke. Pacitan nyawiji. Oke, masih di Kemah Bakti Karang Taruna Kabupaten Pacitan tahun 2023. Halo, selamat pagi kakak. Langsung berinteraksi dada-dada. Wah, luar biasa ini. Selamat pagi kak. Pagi. Namanya siapa kak? Kalih Prasetyo. Dari Karang Taruna mana? Kebun Agung ternyata. Wah, salam dari Karang Taruna Sudimoro, Mas ya. Oh, siap. Okay. Siap. Rasanya malam pertama di Kemah Bakti pada malam hari ini. Wah, nikmat tuh, Kak. Bersama kem-kem lain. Kumpul, terus tadi malam gitaran bareng, nyanyi bareng sampai setengah tiga lah. Wah. Semoga tambah lagi orangnya. Lebih meriah lagi acaranya. Wah. Pacitan! Nyawiji! Assalamualaikum, selamat pagi kakak. Wah, ini kemasnya kayaknya terpesona sekali saya. Halo mas, dari mana? Dari Danarejo. Namanya Alfian. Alfian, Pak. Panggilan Al. Bagaimana rasanya malam pertama ini mas? Bukan malam pertama yang anu-anu ya. Malam pertamanya dingin mas. Dingin? Sing penting dingin. Yo, asik. Ya, tapi asik mas, ketemu teman-teman. Yang penting yang tali persaudaraannya yang paling penting ya. Namanya kak siapa? Kak Isma. Ya sebenarnya seru, cuma tadi malam ngantuk aja. Pacitan! Yawici! Halo, selamat pagi mas. Selamat pagi. Ini namanya siapa mas? Nama saya Ari dari Karang Taruna, Kecamatan Tulaan. Wah, luar biasa. Malam pertama di Kemah Bakti ini rasanya bagaimana? Sangat meriah sekali mas. Harapannya ke depan untuk acara-acara sering dilaksanakan dan juga lebih meriah lagi. Pacitan! Yawici! Masih di Kemah Bakti Karang Taruna. Kali ini ada juga, ini kayaknya dari kontingen Kecamatan Gunung. Coba kita dekati. Oke. Ini namanya kak siapa? Mas Ahmad. Ini mbaknya? Mbak Nani. Mbak Salma. Wah, luar biasa. Ini mau saya tanya sebentar nih, bagaimana rasanya malam pertama Kemah Bakti ini? Rasanya alhamdulillah mantap. Wah, ini pertama kali atau kedua kali mas? Masih pertama. Wah, luar biasa.
luar biasa mantap karena ini pengalaman pertama saya Wah, keren, luar biasa. Kakaknya gimana? Ya menurut saya mantap sekali. Walaupun susah tidur tapi tidak masalah. Susah tidur ya, Wabra, ini pengalaman yang luar biasa, malah susah tidur ya. Kacitan. Oke, masih ada di Kemah Bakti Karang Taruna Kabupaten Magelang tahun 2023. Jadi kali ini saya ada di tenda Kecamatan Sudimoro. Gimana sih semangatnya hari ini teman-teman yang dari Sudimoro ya? Ternyata ini sudah satu bulan kita. Kayaknya ini mereka sedang ngobrol atau berjemur kayaknya. Halo, selamat pagi. Wah, luar biasa. Ini namanya Kak siapa? Agustina. Berkesan banget ya, dan alhamdulillah tadi malam tidak hujan, jadi bisa tidur nyenyak. Aduh, tadi malahan ada teman-teman kita dari kecamatan lain, ada yang susah tidur dan sebagainya, tapi ini malahnya nggak tidurnya, wah luar biasa. Nah, kalau Kak Zita gimana perasaannya malam pertama di Kemah Bakti loh, bukan malam pertama yang anu-anu loh ya. Very good, very well. Artinya? Baik, well. Saya itu akan nanti jalan-jalan ke sana dulu ya. Nanti dari Kecamatan Sudimoro tetap semangat ikuti kegiatannya. Oke? Okay? Oke, okay, kita bilang bersama. Jargonya Pacitan Nyawiji sama apa jargonya? Pacitan Nyawiji. Baik sahabat kesehatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Tadi kita sempat silaturahmi ke beberapa kontingen Karang Taruna yang ada di Kabupaten Pacitan, ada 12 kecamatan, tapi walaupun belum semua nanti saya itu bisa temui, tapi saya yakin semuanya pasti semangat. Wah, luar biasa. Oke, masih ada kegiatan yang lain di Kemah Bakti ini, pasti penasaran, ikuti terus perjalanan saya.